kenderaan pandang serius perbuatan Menteri Perusahaan Cadangan dan Komoditi langkah perintah kuarantin selepas pulang dari Turki. Edisi 25 Ogos bersama saya Farha Fakurazi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan kerajaan mengambil maklum dan memandang serius perbuatan Menteri Perusahaan, Peradangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang didakwa melanggar perintah kuarantin selepas pulang dari Turki 7 Julai lalu. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Kekal setia bersama Berita RTM, maklumat sains jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Farha Fakurazi. Assalamualaikum dan selamat malam.